YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, di comment, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video, don't forget to subscribe. If you already being in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected many several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay. Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada kartu, satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venus-nya kalian. Okay. I already made a Virgo love reading. Right now I'm going to make Libra love reading, but I'm going to grounding the energy first. Saya sudah buat bacaan percintaan untuk Virgo, dan sekarang saya akan bikin bacaan percintaan untuk Libra, tapi saya akan grounding dulu energinya, oke? Okay. Right. Bottom of the deck is King of Swords. Oof. King of Swords, hold on. Alright, Virgo, Virgo, no, Libra. First card, you got Nine of Wands. Ooh, Libra, you feel like you've been stuck, you've been wounded. Maybe there is something happened here. Maybe your partner hurt you, or vice versa, or you hurt your partner and make your partner feel like this, wounded. You feel like you've been in a prison, in a mental prison, not a physical prison. Could be a physical prison also, but could be a mental prison here. Di sini kartu pertama ada Nine of Wands. Kamu tuh ngerasa mentok,
terluka dan kamu merasa terpenjara. Terpenjara secara mental, bisa juga sih terpenjara secara fisik, tapi ini lebih ke terpenjara secara mental ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi sama hubungan kamu, mungkin pasangan kamu bikin kamu kayak gini, atau mungkin pas kamu yang bikin pasangan kamu kayak gini. Tapi entah kenapa kamu berusaha untuk bertahan. But I don't know why, no matter how hurt it is, you still try to hold on. Okay, next. Second card is Seven of Swords. This is talking about a sneaky behavior. Maybe your partner tried to do some sneaky things to you, or vice versa, or you make some sneaky things to them. Oke, okay. Di sini kartu kedua ada Seven of Swords. Ini bicara sesuatu yang curang. Ada orang yang curang sama kamu. Ada orang yang nyurangin kamu. Entah kamu yang nyurangin orang atau orang ini nyurangin kamu. Tapi yang jelas di sini ada orang yang curang. Curangnya seperti apa? Ya mungkin selingkuh atau apa. I don't know what kind of that this person do it. What kind of sneaky things this person done to you? Maybe they cheating on you or you cheating on them. Depends, vice versa. Okay. Third card is Four of Cups. This is talking about losing an opportunity. You missing out an opportunity. Libra, you got a thing, and this thing is a very good opportunity, but somehow you pass it on just like that in front of your eyes, and now you regret it. You live in regret because you're just missing out this opportunity. You know this opportunity is very good for you, but you just passing on just like that in front of you. Di sini kartu ketiga ada Four of Cups. Kamu itu dapat suatu sesuatu lah ya. Sebenarnya sesuatu ini adalah kesempatan dan kamu tahu ini kesempatan bagus sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa kamu melewatkan kesempatan ini begitu aja depan mata kamu. Dan sekarang kamu nyesel telah melewatkan kesempatan itu. Okay, next. Fourth card, Knight of Swords. You may dealing with another air sign, could be another Libra or Gemini or Aquarius or just an energy. In here, you know you missing out an opportunity and you return back to get back that opportunity. You fight for it. Okay. Di sini kartu keempat ada Knight of Swords. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang air sign juga atau dari elemen udara. Bisa sama Libra, Aquarius, atau Gemini. Atau hanya energi aja. Di sini kamu kan tadi kan kehilangan kesempatan nih. Dan kamu tahu kamu kehilangan kesempatan. Kamu berusaha balik untuk mengambil kesempatan itu kembali. Karena kamu tidak mau kehilangan kesempatan itu lagi. Kamu berusaha untuk merenggut kesempatan itu lagi. Karena kamu pikir, that's mine. Itu adalah punya gue. Gue gak boleh kehilangan. Gue akan balik lagi untuk ngambil kesempatan itu. And the fifth card is Six of Wands. This is talking about victory, glory. Yeah, you try to get back and fight to get back that opportunity. Yes, you will get it. And you will, because you got victory in your hand. This victory, it similar with the opportunity that you almost lost or you already lost, but you try to go back to fight for it, and yes, you'll get it in the end. Di sini kartu kelima ada Six of Wands. Di sini bicara tentang kemenangan. Kamu kan tadi kan di sini kehilangan kesempatan. Soalnya kamu kan mencoba untuk mempertahankan, bukan mempertahankan ya, kamu mencoba untuk balik lagi ke situasi ini dan kamu mencoba untuk mengambil kesempatan itu lagi, gitu. Kamu berusaha mempertahankan, memperjuangkan kesempatan itu lagi agar kesempatan itu jatuh lagi ke tangan kamu. Dan ya, kamu pun mendapatkan kesempatan itu. Kamu menang. Karena ya ini, kamu istilahnya pulang dari medan perang. Ini kan kamu berperang nih. Kamu pulang dari medan perang dengan kemenangan, bukan dengan tangan kosong. Gitu, oke? Okay? Alright. Bottom of the deck is King of Swords. You may dealing with another air sign. People could be, this is, I guess this is, could be Gemini, yeah. King of Swords. I don't remember, but yeah, could, even though it's not Gemini, but it's an air sign. People could be another Libra or Aquarius.
or Gemini, or just an energy. This thing, it's described that this King of Swords is typical kind of person that he know what he wants, he will get what he wants, even though that he know that this situation or this person not in the same page like them, they tend to be cut the things off. They try to cut the person off out of their life without thinking twice. And yes, Libra, you act like this in the end. After you identify here, there is a sneaky behavior here. Okay, you cut this person off. Sini kartu bottom of deck ada King of Swords. Kamu bisa berhubungan sama Gemini, kalau nggak salah King of Swords tuh Gemini deh. Atau mungkin ya, kalaupun bukan Gemini ya, ini adalah orang-orang elemen udara juga sama kayak kamu. Entah sama Libra, entah Libra juga sama kayak kamu, atau Aquarius atau Gemini, atau hanya energi aja. Tapi yang jelas sih, King of Swords ini tipikal orang yang tegas. Kalau dia pikir ini orang atau situasi ini udah nggak sejalan sama gue nih, udah, dia langsung langsung cut orang itu atau situasi itu tanpa tedeng aling-aling, tanpa mikir dua kali. Kenapa? Apa yang kamu cut? Nih, toxic situation di sini kamu cut. Karena kamu mendeteksi ada orang yang curang sama kamu, makanya langsung kamu cut orang itu. Gitu. Kamu langsung cut. Oke, hold on. Oke, Libra, I'm going to clarify. Okay, Libra, I'm going to clarify with this card. I'm going to grounding the energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu Romance Angel Oracle card, tapi saya akan grounding dulu energinya ya, okay? Bottom of the deck is let your friend help you. First card, you got children. Your love life is being affected by children, okay? And this is a clarification card of Nine of Wands. Okay, Libra. In here, you may dealing with person that maybe they already have a children from their marriage before, their previous marriage, or maybe you're the one who have the children from your previous marriage, or you guys have a children together, or you may dealing with person who younger than you, or even though they have the same age like you, or maybe they older than you, they are so immature. Or this is could be you. You're older than them, or maybe have the same age like them, but you are very immature. Okay? And or maybe you are younger than them, could be any kind. Yeah, this is a this card is a clarification of the Nine of Wands. Okay. Nine of Wands here. It's maybe the thing that make you hurt because of this person behavior. This person acts so immature and that cause you hurt you so much. Or maybe you're the one who act like that. Maybe you're the one who act immature and that hurt your person so much. Okay, just take a resonate, ya. Yeah. Sini kartu pertama ada kartu children. Ini bisa kamu punya anak dari pernikahan sebelumnya, atau pasangan kamu punya anak dari pernikahan sebelumnya, atau kalian punya anak, kalian berdua nih punya anak nih. Atau bisa juga kamu bisa berhubungan sama orang yang lebih muda, atau orang ini mungkin seumuran sama kamu atau lebih tua, tapi orang ini punya masalah ketidakdewasaan, atau sebaliknya. Kamu yang lebih muda dari dia, atau kamu seumuran sama dia atau lebih tua, tapi kamu punya masalah ketidakdewasaan. Oke, okay? Ini adalah kartu, ini adalah klarifikasi dari kartu Nine of Wands. Sekarang gini, saya tahu kenapa di sini Nine of Wands ini orang ini terluka. Orang ini terluka karena perbuatan kamu mungkin yang memang tidak dewasa. Atau kalau memang di sini kamu yang terluka, kamu terluka karena perbuatan orang ini yang memang tidak dewasa. Jadi memang karena perbuatan siapapun ini ya di sini ya, siapapun yang ada di sini, karena ini orang tidak dewasa ya, jadi
dia bertindak seenaknya dan akhirnya menyakiti pasangannya. Okay, second card is passion. Allow your heart and soul to sing with joy. This is a clarification card of Seven of Swords. Okay, talking about passion and the Seven of Swords, talking about sneaky behavior. Could be your person, why you so hurt here? Because you detect your person doing some sneaky stuff. What did they do? They have affair with another person, with third party. This could be you're the one who act like this to them, or your person treat you like this. Okay, di sini kartu kedua ada passion. Ini ada apa sih klarifikasi dari kartu Seven of Swords. Seven of Swords ini kan bicara tentang orang yang orang yang berbuat curang. Nah, makanya di sini kamu terluka ya, karena kecurangan yang orang ini lakukan. Nah, kecurangan apa yang orang ini lakukan? Kemungkinan kecurangan yang orang ini lakukan adalah selingkuh dengan pihak ketiga. Ini bisa kamu yang melakukan kayak gitu, kamu yang selingkuh dan menyakiti pasangan kamu, atau pasangan kamu yang selingkuh dengan pihak ketiga dan menyakiti kamu. Ya, jadi ini karena di sini bicara passion, bicara seks ya, lebih ke seks ya gitu. Okay. Third card, give your relationship a chance. Work on your partnership. This is a clarification card of Four of Cups. Four of Cups talking about missing an opportunity. I guess this is two different scenario, yeah. This is first scenario, you with your current person, which is already done because of their sneaky behavior. And this is another scenario with maybe your past person that you left before. Yep, you losing an opportunity here because you left a person before and you married with this sneaky person and you regret it. Okay. Maybe you thought that you shouldn't leave your past person here because maybe they are nice, and when you got the karma here because you married with a sneaky person rather than with this person. You choose this sneaky person rather than this person, and you feel like this is my karma. I'm just missing out an opportunity, and I'm just missing out an opportunity to be with the good person here, and I'm married with sneaky person. That's why you regret it, Libra, and you expected to get back with this good person, with your past person. Sini kartu kedua ada give your relationship a chance. Ini adalah klarifikasi dari kartu Four of Cups. Four of Cups ini kan kamu merasa kehilangan kesempatan nih. Ini kayaknya lebih ke story-nya ada dua ya. Ini story yang pertama, kamu dengan si orang yang sekarang ini yang curang, yang nyurangin kamu, yang selingkuh. Ini mungkin urusannya udah kelar. Dan ini adalah story yang lain lagi. Ini story ini mungkin adalah dulu sebelum kamu bersama dia, bersama orang yang curangin kamu ini. Dulu kamu mungkin punya pacar atau punya pasangan yang memang baik banget, tapi kamu malah mengabaikan orang ini. Dan akhirnya kamu lebih memilih menikah sama si orang yang akhirnya nyurangin kamu ini. Dan karena akhirnya orang ini nyurangin kamu, kamu anggap ini adalah bagian dari karma kamu karena sudah ninggalin orang yang baik ini. Dan akhirnya kamu merasa kamu kehilangan kesempatan bersama dengan orang yang baik ini. Dan akhirnya kamu nyesel. Dan penyesalan ini terbayar dari karma ini. Kamu salah menikahi orang. Kamu malah menikahi orang yang hobi selingkuh. Oke. Okay. The fourth card is reconciliation. Someone from your past is returning to your life. This is a verification card of a verification card. It's a clarification card of Knight of Swords. Yes. I think you're going back with this good person because you're just missing out an opportunity with them. You try to returning to their life and try to win them back. And yes, you guys reconcile. Sini kartu keempat ada reconciliation. Balikan.
Ini adalah klarifikasi dari kartu Knight of Swords. Ya, kamu kan di sini ngerasa kehilangan kesempatan dengan karena kamu salah milih nih. Kamu harusnya milih sama orang yang baik ini, tapi malah kamu menikah sama orang yang nyurangin kamu. Akhirnya kamu di sini kena karma. Orang yang kamu nikahin malah orang yang nyurangin kamu. Dan akhirnya kamu setelah urusannya sama dia kelar, kamu balikan nih sama orang yang baik ini. Kamu mencoba untuk balikan sama orang yang baik ini. Nih, usaha kamu untuk balikan dan yes. Ya, kamu memang beneran balikan sama orang ini. Kamu balikan, reconcile kan balikan. Kamu balikan sama orang yang ini. Okay, fifth card is true love. This is the romance of a lifetime. This is a clarification card of six of wands. All right. Finally, you getting back with this good person. And yes, you got your victory. Your victory is more like you getting back with this good person. Why are you getting back with this good person? Because you guys are true love. They are your true love. Sini kartu kelima ada true love. Ini adalah klarifikasi dari kartu Six of Wands. Six of Wands kan bicara kemenangan. Kamu kan di sini berjuang mati-matian untuk memenangkan orang yang baik ini kembali. Setelah hubungan kamu sama orang yang curang ini selesai, akhirnya kamu balikan lagi sama orang yang pernah kamu sakitin dulu. Kamu mencoba untuk ngambil hati dia lagi, mencoba untuk memenangkan dia lagi, dan ya, akhirnya dia kasih kamu kesempatan kedua untuk balikan. Kamu pulang dengan kemenangan kan, karena kamu udah dapet nih apa yang kamu inginkan. Kamu balikan sama orang itu. Kenapa kamu bisa balikan sama orang yang baik ini? Karena orang yang baik ini adalah true love-nya kamu, cinta sejatinya kamu. Very good, huh? Okay. Bottom of the deck is let your friend help you. Ask for and accept support from other. Okay, hold on. Okay, this is a clarification card of King of Sword. Yes. Okay, King of Sword in here, like I said before, you cut these toxic people here. And maybe when you try to reconcile with this good person after you cut these toxic people, you going back with this good person, you're this good past person, I think maybe it worked out because you got a help from a friend. Okay. Sini kartu bottom of the deck ada let your friend help you. Ini adalah kualifikasi dari kartu King of Swords. King of Swords di sini adalah kamu awalnya tuh ngekat dulu nih. Ngekat orang yang udah nyurangin kamu, pasangan kamu yang sekarang dan udah nyurangin kamu, udah punya orang itu selingkuh dari kamu kan. Karena kamu cut, nah kamu balik ke orang yang sebelumnya dia. Orang yang pernah kamu tinggalkan dulu, orang baik yang pernah kamu tinggalkan dulu. Kamu berusaha mati-matian untuk balikan sama nih orang. Akhirnya nih orang kasih kamu kesempatan kedua lagi. Karena memang dia adalah jodoh kamu. Karena dia memang cinta sejati kamu. Dan kenapa kamu bisa balikan sama orang ini lagi, sama orang baik ini lagi, padahal kamu udah pernah nyakitin dia sebelumnya? Karena mungkin ini kalian dibantu sama teman kalian. Jadi dapat bantuan gitu loh. Mungkin teman kalian ini adalah comblangnya kalian atau apa, saya kurang paham. Tapi intinya dibantuin sama orang lain di sini. Orang ini lebih ke teman sih, entah dia temannya kalian yang memang kenal sama orang ini, orang baik ini. Atau ya intinya tuh orang ini adalah temannya kalian berdua nih. Kamu dan orang baik ini temenan sama orang ini yang ngebantuin kalian balikan gitu. Oke Libra, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe dengan saya. Sampai ketemu di baca selanjutnya. Dadah. Oke Libra, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye.